Halo guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di One Day Channel. Nah, di kesempatan ini saya akan review TV terbaru dari Sharp ya guys. Nah ini, Aquos Iyoto. Ini Sharp 24 in dengan tipe 2T C24C B31BK. Ini TV LED TV untuk incinya TV ini 24 inch ya. Nah, garansinya juga TV ini 5 tahun. Ini cukup Sukovindo dan sudah SNI. Oke, tampilan sampingnya guys. Ini ada tulisan Sharp. Sharp ya guys ya. Sharp. Ini pesawat televisi LED tegangannya 110 sampai 240 volt. Dibuat di Indonesia dan di made in Indonesia guys ya. Ini untuk Aquos 24 in LED berat bebannya yaitu 4,4 kg. Ini PT Sharp Elektronik Indonesia, made in Indonesia. Nanti kita buka gimana bentuk fisiknya dan juga apa aja yang ada di dalam TV ini dan gambarnya seperti apa. Nah guys, kita udah membuka TV 24 inch ini. Ini remote-nya seperti ini ya guys. Ini remote-nya seperti ini. Ini terdapat tombol power, super echo, ada angka-angka. Ini remote pada umumnya guys ya. Nah, kita buka kardusnya guys. Nah, di dalamnya juga terdapat baterai sama garansi buku panduan. Kita buka guys. Nah, kita buka. Wow, bentuknya seperti ini guys. Nah, ini guys bentuk dari Aquos Iyoto LED Sharp. Ini nggak ada kakinya guys ya. Ini langsung berdiri aja di meja seperti ini guys. Ini untuk speakernya guys ya. Nah, untuk kakinya bagian bawahnya seperti ini. Ini terdapat rubber atau karet buat nempel di meja. Nah, untuk input-inputannya mari kita cek. Nah, ini guys, ini inputannya USB-nya. Ini bisa USB musik, USB foto, maupun USB film. Nah, ini audio out-nya ada guys ya. Nah, ini tombol power on off. Bentuknya seperti ini guys. Nah, ini untuk bagian mungkin ini buat bracket ya guys ya. Nah, kita balik terlebih dahulu guys. Kita pengen lihat bagian bawahnya. Nah, ini bagian belakang dari LED Aquos Sharp Iyoto ini guys. Ini incinya 24 inch. Nah, ini ada spek labelnya guys. Pesawat TV LED TV model 2TC 24C B31BK. Ini tegangan wattnya sangat irit sekali, 34 watt. Ini made in Indonesia guys. Nah, ini udah support HDMI juga. Input-inputannya guys ada di bawah sini ya guys ya. Nah, ini untuk antena. Ini untuk listriknya guys. Ini ada buat kabel AV in. Ini buat video. Ini merah putih buat audio ya guys ya. Jadi barangkali suara TV buat DVD ini bisa guys.
Nah, ini terdapat dua HDMI. HDMI-nya ada dua, guys ya. Nih. Ini sangat rekomendasi sekali karena terdapat dua HDMI. Nanti kita colokkan gimana gambarnya dan apa aja yang ada di dalam TV ini. Nah, guys, kita ubah bahasanya pakai bahasa Indonesia aja, guys ya. Ini macam-macam bahasanya, guys. Nah, kita udah nemu ini bahasa Indonesia, klik OK. Nah, ini langsung pencarian otomatis. Jadi buat siarannya, ini langsung klik aja. Nah, ini siarannya masih analog ya, guys ya, belum digital. Nah, berhubung ini nggak ada antenanya, kita langsung pencet menu aja, langsung keluar ya, guys ya. Nanti kita coba gambarnya pakai USB. Nanti kita lihat dalamnya ada apa aja, guys. Nah, ini dari pengaturan programnya dulu, terdapat instalasi otomatis, ada pencarian otomatis, penyesuaian manual, sama edit program ya, guys ya. Nah, sebelah kanannya ada mode AVI, ini penyesuaian gambar. Ini kita lanjut, lanjut apa ya, guys? Oh, lanjut ini DNR-nya, guys. Ini kita bisa atur DNR-nya aktif, tidak aktif, rendah, atau tengah. Kita tengah aja, guys. Kita pilih back. Nah, ini mode lebar atau reset gambar. Nah, ini ada modenya, mode AVI, MPX, Dwi Bahasa, penyetelan suara, Suron, peningkat bass-nya juga ada, guys ya. Ini peningkat bass-nya kita bisa aktifin sama nonaktif. Jadi untuk hasil suara yang bagus, bass-nya ini diaktifin aja. Kita back. Nah, ini terdapat mode echo ya, guys ya. Ini bisa di tidak ada operasi tidak aktif, bisa diaktifin atau di 30 menit atau 3 jam ya, guys ya, mode echo-nya. Nah, ini untuk pengaturannya, ini ada pengunci buat anak, jadi seperti kode gitu, guys. Ini ke waktu layar untuk anak, di timer, jam, bahasa, identifikasi. Nah, ini subwoofer, identifikasi suara, guys ya. Nah, ini license-nya, perangkat lunaknya, guys. Software segala macam. Nah, ini buat opsi pilihan output audio, volume otomatis, demonya juga ada, guys. Ini kita coba demonya diaktifin seperti apa, guys. Nah, ini ada super echo, kayak muncul tulisan POP ya, guys ya. Nah, nanti kita cek gambarnya seperti apa, nanti pakai USB video ya, guys ya. Video yang lain, guys. Hello from Tony Dorino and EC Daniel as Juventus come to the Giuseppe Meazza to face Milan. Ini sangat besar sekali, guys ya, suaranya sangat menggelegar sekali. Dan gambarnya juga itu sangat jelas, sangat detail, guys. I think it's a penalty kick and handball. Here he is. Oh, it's just down to the post. What drama. And here's Dybala. Nah, guys,